Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Messi, dirinya telah memberikan tropi pertamanya bagi Inter Miami, usai Beckham mendirikan klubnya sejak tahun 2018. Bahkan, semenjak berdirinya klub tersebut, sampai saat ini, tidak ada prestasi apapun yang diraih Inter Miami. Namun pada kali ini, Inter Miami benar-benar sangat bahagia, usai Messi datang, dan berhasil membawa klub Beckham tersebut meraih juara. Maka dari keberhasilannya tersebut, Messi kini benar-benar telah mengukir sejarah. Saat Messi di Barca, Messi telah melanjutkan gelar para legenda, sebab Barca memang sering juara, dan saat di PSG, Messi juga telah melanjutkan gelar para legenda, sebab halnya sama dengan Barcelona. Akan tetapi, jika di Inter Miami, maka Messi benar-benar mencatatkan sejarah, bahkan melukiskan peluang emas, sebab ini untuk yang pertama kalinya juara untuk Inter Miami semenjak klubnya berdiri. Trofi di dalam lemari yang sudah dipenuhi laba-laba tersebut, kini akan menempatkan trofi pertama mereka, yaitu trofi MLS Cup. Maka dengan juaranya Inter Miami, Messi ternyata dia mendapatkan dukungan penuh dari beberapa tokoh Eropa karena sudah memberikan trofi pertama tersebut. Di antaranya adalah Pep Guardiola, kemudian Lewandowski. Mereka tersebut selalu mendukung Messi, walaupun kemana Messi pergi, bahkan kini Messi telah membuktikan dan berhasil menorehkan trofi pertamanya untuk Inter Miami. Lantas, bagaimana dukungan Pep Guardiola dan Lewandowski tersebut? Saat Leo Messi memutuskan pergi ke Liga Amerika Serikat, saya benar-benar yakin dirinya akan sukses, sebab keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik bagi Messi. Ya, saya tidak peduli apa yang telah digosipkan oleh orang-orang. Mengenai hal tersebut, saya tidak akan mengomentarinya. Messi telah memberikan trofi, bahkan dia telah menciptakan sejarah bersama Inter Miami, ujar Pep seperti yang dilansir dari Sky. Siapa saja yang tidak ingin bermain bersama Messi di atas lapangan? Messi, dia selalu mempermudah segalanya saat bertanding, ujar Lewandowski kembali. Seperti itulah, semua dukungan para publik untuk mega bintang Argentina itu, Messi telah meyakinkan sejak dari dulunya, dia selalu langka kalah saat di final, apalagi, dia telah mendapatkan kepercayaan dirinya yang sangat tinggi. Messi kini telah membuat Inter Miami menjadi juara. Nah, jadi setelah kalian melihat video tentang Messi tersebut, bagaimana tanggapan sobat semua? Coba tuliskan satu sama lain di kolom komentar. Like a narration, don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good